Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Agus Siswantono selaku kepala sekolah SMK Muhammadiyah Lumajang, yang kali ini akan memperkenalkan SMK Muhammadiyah Lumajang. SMK Muhammadiyah Lumajang berdiri pada tanggal 10 April 2012. 10 April 2012 merupakan tanggal penetapan atau SK dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang. Awal berdirinya SMK Muhammadiyah membuka 2 jurusan, keperawatan dan multimedia. 2 jurusan ini berjumlah 109 siswa. Alhamdulillah pada tahun ketiga atau tahun kedua tahun 2014-15 kami sudah menerima jumlah murid seluruhnya 334 dengan tambah satu jurusan yaitu farmasi. SMK Muhammadiyah yang terletak di Jalan Letkol Slamet Wardoyo 103 Labuhan Lumajang merupakan satu-satunya SMK kesehatan yang awal berdirinya dengan jurusan perawatan. Untuk selanjutnya SMK Muhammadiyah insya Allah akan terus berbenah dan mengembangkan diri dengan jurusan-jurusan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Lumajang. Ini tidak lepas dari visi SMK Muhammadiyah Lumajang menghasilkan tenaga kerja yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan siap kerja. SMK Muhammadiyah Lumajang memiliki guru yang kompeten di bidangnya dengan cara pembelajaran yang menyenangkan. Untuk menghasilkan tenaga kerja yang cerdas, terampil, dan siap kerja, SMK Muhammadiyah Lumajang senantiasa mengajarkan praktik-praktik kejuruan sesuai jurusan masing-masing.
Di antaranya ilmu keperawatan, farmasi, dan multimedia. SMK Muhammadiyah Lumajang telah bekerja sama dengan dunia usaha dan industri sebagai aplikasi dari praktik kejuruan untuk masing-masing jurusan. Jurusan keperawatan telah bekerja sama dengan RSUD Dr. Haryanto Lumajang, Rumah Sakit Wijaya Kusuma Lumajang, Rumah Sakit Islam Lumajang, dan Rumah Sakit Jatiyo. Media telah bekerja sama dengan Studio Pesona, Studio Dewa, Cetakan Arema, dan Umat. SMK Muhammadiyah Lumajang menyediakan wadah bagi siswa-siswinya untuk mengembangkan bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler, diantaranya seni musik, seni tari, jurnalistik, tenis meja, hisbulwaton atau pramuka, voli, futsal, dan teater.
14. Nah, kalau jam istirahat begini, para siswa akan berhamburan ke sini nih, ke koperasi SMK Muhammadiyah Lumajang. Dan memakannya di bawah pohon margisa. Ini adalah kebun buah hasil dari pembelajaran kewirausahaan. Di SMK Muhammadiyah Lumajang diadakan beberapa kegiatan. Salah satunya adalah kelas musik. Kelas musik ini bertujuan untuk memperdalam hubungan antara siswa-siswi SMK Muhammadiyah Lumajang. Selain itu, di saat ulang tahun sekolah diadakan beberapa lomba yang sangat menarik. Di antaranya lomba futsal dan storytelling tingkat SMP Kabupaten Lumajang. I've seen the thing and I messed the whole thing up. I've been a fool. Gotta know. Didn't expect this is how. SMK Muhammadiyah Lumajang juga mengadakan pengabdian masyarakat, di antaranya bakti sosial, donor darah, dan pengabdian 10 waton ke sekolah menengah pertama.